Aduh, kita pantau aja turun apa sih ini. Jadi ini ya teman-teman, ini di ibu kota masih ada kayak gini nih. Ini di belantara-belantara kali. Jadi mari kita jagalah, kita jaga jangan sampai sampah-sampah itu kita buang sembarangan, terus jadi banjir, terus akhirnya merusak alam seperti ini di sekitar kita. Ya inilah salah satu rumah bagi binatang-binatang liar. Jadi di antara belantara beton di ibu kota, kita kalau turun kita masih menemukan kayak dunia yang hilang. Ini semua serba hijau dengan seluruh belantara seperti ini. Ini kalau kita nggak peduli dengan sekitar kita, kita nggak akan pernah bisa menemukan tempat-tempat seperti ini. Jadi kalau kita buka mata, buka telinga, melihat sekeliling, pasti kita akan menemukan belantara seperti ini di ibu kota dengan burung-burung, binatang-binatang liar yang masih terjaga dengan baik. Di tengah hirup pikuknya ibu kota, semua serba cepat ya, lalu lalang mereka, para manusianya itu sibuk untuk mencari penghidupan. Jadi sini mereka masih aman lah. Kondisi binatang-binatang liar, burung-burung liar di sini di ibu kota, di belantara ibu kota, setidaknya masih jauh lebih aman daripada rumah mereka di gunung, di hutan, di kampung-kampung sana. Woi, halo teman-teman, apa kabar? Ini kita coba lagi kembali jalan-jalan di sekitaran ibu kota aja, di kebun-kebun. Ibu kota itu juga masih banyak kebunnya ya, jangan salah. Nah, dikira ibu kota itu belantara beton. Nah, ini di antara belantara-belantara beton itu masih ada tempat-tempat seperti ini. Jadi kita pancing burungnya biar datang, malah iklan. Gitu dah. Jadi ini musim hujan. Musim hujan itu burung-burung biasanya kan memang ini ya, apa, dia itu musim berbiaknya, jadi memang agak susah. Ini usulur-usulur, jadi memang agak susah karena dia jarang keluar. Kalau musim berbiak tuh burung-burungnya biasanya koloni juga mereka misah masing-masing. Ini banyak banget di sini nih. Bisa dilihat ya. Kita jalan aja nih. Di sudur-sudur ini masih ada nih, di ibu kota masih ada, di belantara ibu kota tuh. Ini buat tasan. Au. Nih, percaya. Ini yuk. Ini, Pur, ayo. Pasal ya begini, ini lah Jakarta. Kita coba, tadi ada sarang kipasan ya. Kipasannya ngamuk kalau kita deketin, dia nyamber-nyamber. Ada gak disini? Hati, kameramennya kecantol. Bisa dilihat nih, atasnya nih. Tuh, bisa dilihat. Wah, keren kan atas itu. Itu masih burung apa tuh? Cinenen. Cinenen. Cinenen masih berisik banget. Di sana bisa dilihat tuh. Sana tuh, set. Ah, ini nyamuknya yang gak kuat itu. Yuk, kita sambil jalan ya. Sambil kita pantau ada burung apa di sini. Mana ya, kok susah. Ini tadi mana ya, sarang dia buat. Bukan sarang tadi ya. Tapi dia ngeliat di sini. Oke lah, jadi ini ya teman-teman, ini di ibu kota masih ada kayak gini nih. Ini di belantara-belantara kali. Ini masih ada kayak gini. Jadi mari kita jagalah, kita jaga jangan sampai sampah-sampah itu kita buang sembarangan, terus jadi banjir, terus akhirnya merusak alam seperti ini di sekitar kita. Ya inilah salah satu rumah bagi binatang-binatang liar. Ya wap, garangan, sang gak masih banyak di sini. Itu sarang pun. Sarang kipasan juga coba. Oh, sama. Duri. Wuuu. Halin nancep kaki, cakep ini. Itu durinya. Rasa tadi. Nah. Oh, sama. Sini. Jadilah. Jadi di antara belantara beton di ibu kota, kita kalau turun, kita masih menemukan kayak dunia yang hilang. Ini semua serba hijau dengan seluruh belantara seperti ini. Ini kalau kita nggak peduli dengan sekitar kita, kita nggak akan pernah bisa menemukan tempat-tempat seperti ini. Kita nggak pernah bisa melihat tempat seperti ini. Ini langka ya. Jadi kalau kita buka mata, buka telinga, kita melihat sekeliling, pasti kita akan menemukan belantara seperti ini di ibu kota dengan burung-burung, binatang-binatang liar yang masih terjaga dengan baik. Karena di tengah hirup pikuknya ibu kota, semua serba cepat ya, lalu lalang mereka,
para manusianya itu sibuk untuk mencari penghidupan. Di sini mereka tidak terganggu, mereka masih aman lah setidaknya daripada di hutan. Ini kondisi binatang-binatang liar, burung-burung liar di sini di ibu kota, di belantara ibu kota, setidaknya masih jauh lebih aman daripada rumah mereka di gunung, di hutan, di kampung-kampung sana. Jadi inilah, ini kita bisa lihat ya di sini ya. Cuma nyamuknya. Ini sama kayak di belantara, kayak di gunung nih. Ini memang mah sarang bos. Sudah tin, kecil kan? Tin, ini nih. Ini di. Ada. Ini nih, di kipasan ini. Ya datengin terus ya. Ya nyamper terus ini. Cuman ya kalau dia keluar dia kalah sama terucuk ya. Di sini banyak banget terucuk. Itulah mereka hampir menguasai. Kutilang sama terucuk lebih banyak terucuk ya di sini ya. Itulah. Ini di belantara ini di dalamnya ini masih burung-burung yang beraneka ragam. Cuman kalau sudah keluar dari belantara ini ya burung-burung yang terucuk, kutilang gitu ya, yang ada cinenen atau burung perjak atas, perjak bawah itu ada di sini. Di sini lah. Kita lanjut jalan ya. Oke, lihat ini, Kakak ya? Kakak. Kakak tuh di sini juga itu sarang-sarang apa tadi? Sarang raja udang meninting. Kosong. Satu pula. Lihat. Ya, coba dipancing ya. Coba dipancing. Dua kali sehari, misal murah di Shopee Live. Ini kita pancing. Cuma ini udah siang ya, ini azan zuhur ya. Azan. Kita break dulu, kita panjang dulu. Ini belum keluar. Ajan, kita breaknya aja dulu. Jadi ini di sini damai, masih sejuk. Ini adem ya bud. Cuman kalau sudah kita keluar situ, yo udah lalu lalang macet. Ini pohon awar-awar, bisa juga ini awar-awar nih ya, Ton. Ini awar-awar ya. Jadi ini gatal nih, ini videonya gatal banget ini apa namanya? Getah. Nah itu bunyi barusan. Iya. Ini kotoran-kotoran burung ini. Ini malam pakai burung tidur nih. Ya kan? Mm-mm. Nih. Ini burung-burung malam tuh malam tidur di sini nih. Ini juga banyak di sini, jadi burung apa paruh kodok juga di sini. Jadi mereka ngetemnya di sini nih, tempat mereka istirahat kalau siang hari. Cakep banget di situ. Tapi nggak tahu. Enggak. Teman-teman, ini nggak tahu lubang apa ya. Hanya biawak. Tapi kalau biawak nggak begini ya. Biawak tuh sudutnya ke sono. Oh ini belum ajan ya, masih sebentar lagi ajan. Selawatan ya. Selawat. Cuma lubangnya begitu ya. Ngeri juga ya. Duh, serem. Isinya dalam banget ini. Dalam coba di zoom. Jangan yang dekat. Lubangnya apa ya? Dalam banget, ini baru loh. Iya. Baru digalian juga. Apa babi hutan? Bisa jadi ya. Ini babi hutan kok kosong? Kalau ular nggak mungkin ya. Kok baru? Di bawah pohon awar-awar ya? Di bawah pohon awar-awar.
Coba di zoom sekali lagi, Bu. Ini apa ya? Ini di areanya ya. Kalau kecil biasanya burung. Kalau ini segede gitu, coba. Dari atas ini, masuk dari atas. Di atas ini. Cek. Lalu zoom lagi, Cuk. Dalam juga. Dalam banget ini mah. Dalam banget dia. Sudah apa itu? Itu baru nih, baru kalian baru ini, coba. Kalian baru. Apa yang sini ya? Kalau ada yang keluar lagi. Cuk, pas gue gini. Apa ini? Ya, biarin lah. Jangan mengganggu, tapi penasaran juga. Kalau ular nggak mungkin ya. Kan kesono kalau binatang kan. Tapi dia tembus kesono, untung. Tapi kesononya dalamnya kesono. Ajalah. Ini mungkin sudah sudah cukup apa lagi? Kasih masuk. Ini apa ya? Ini aja. Oke. Nah, ngatin dulu, Bur. Acan.